Yare, yare. Yo, hello, balik lagi sama gue lo. Kali ini kita lanjut lagi main Dewa Ngamuk. Oke, di episode kali ini gue bakal Mau upgrade sesuatu. Upgrade hero. Ke bus hero-nya. Anjay, itu motor lewat kampret banget. Aduh. Sorry bro, soalnya depan rumah gue tuh jalan raya coy. Jadi banyak yang ngetrek-ngetrek itu. Oke, di sini gue bakal bus Xiao Xiao nya jadi plus 8. Boom. Gila, jadi plus 8. Butuh berapa itu tuh tadi tuh ya? Buset, butuh 100 ini. 100 kan itu ya, bodo amat gak tahu. Terus bukan cuma Xiao Xiao aja, si Erlang juga nih gue jadiin plus 6 jadinya sekarang ya. Nambahin battle power 4000 lumayan. Ya naik statnya sih gak terlalu tinggi ya. Yama masih butuh banyak Yama. Si Sun Wukong berapa lagi nih? Kalau gak salah dikit lagi dia. Nah kan 55/70. Oke, kita bakal buka ininya juga. Seperti biasa normal rare legend. Rekrut dulu. Ya pasti udah hijau. Ini biru pasti. Oke, satu orang lewat. Liu Bei tunggu pertengahan baru rekrut. Oke, kan biru seperti yang gue bilang. Dan ini pasti biru lagi. Kalau gak ungu. Satu. Dua orang lewat. Nah di Garuda nih. Sabar. Garuda tengah-tengah. Hop. Kan biru lagi. Seperti saya juga. Saya duga. Oh ya, by the way, gue tuh pengen ini nih. Chanterial. Tapi gak bisa, event belum dimulai. Gak jelas tuh. Lu lihat tuh 20.37 no. Kan sekarang hari Jumat loh. Ini gua record hari Jumat. Chanterial kagak bisa. Padahal tuh itu Chanterial tuh bisa dapat ini. Kayak katanya sih nih, kayak orang-orang di guild gua di member ya. Tuh. Di sebelah bacaan ketua terus dibacaan di situnya ada lambang kayak satu gitu, emas kayak gitu. Terus baru namanya, ya itu tuh. Dapetin lambang-lambang kayak gitu. Yare. Oke bro, kita lanjut ke ini aja. Di last stack nih, stack 10. Lawan bos nih kita nih. Lawan si Yama nih. Sakit bener, gila. BP 1 juta gak cukup buat lawan dia. Oh ya, gue lupa upgrade ininya lagi. Barira. Tar, abis ini. Gue bakal upgrade barir siapa ya? Paling Yama dulu. Baru abis itu Lubu. Lubu. Ya Lubu upgrade ininya. Supaya gak gampang pecah gitu. Oke, mudah-mudahan aja kuat. Mantap. Ayo Markotong, please ngamuk Markotong. Aduh. Shit. Mati lu semua. Blitz itu yang belakang dulu dong. Si Blitz itu. Yama juga masih banyak darahnya pada ya. Oke. Matiin dulu dong. Oh shit. Oh my god. Oke. Gak apa-apa ya, gak bintang 3 ya. Gila, sengit banget sih. Udah lama gak kayak gini. Gak sesengit ini. Biasanya kita dari episode-episode sebelumnya kita menang terus. Pak. Oke, mantap. Mantap. Mati lu ya malu. Lu mamam tuh combo tuh. Baru tahu rasa kan lu. Gila, kita di neraka coy. Masih di neraka. The hell. Ini masih neraka timur. Sekarang neraka barat. Timur ke barat, selatan ke utara. Anjay, rekomen power 800.000. Apalagi bosnya ini butuh berapa juta. Anjay. Uang adalah segalanya. Mamam. Oh iya, gua kan mau ngasih barrier yang biru.
Lupa mulu gue, sialan. Pikun banget, masih muda gue. Yare yare. Yare 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 yare. Oke, vampir. Mati lu semua dah. Udah mati 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 mati. Yare yare. Sumpah, padahal gue record malam-malam masih berisik lu sialan emang. Record malam tetap berisik. Record siang berisik. Hah, pusing kepala gua. Ya gua mau update Yama coy. Barirnya. Oke, Yama jadi biru. Sekarang gua bakal lubunya. 38 levelnya, level barirnya. Oke, jadi level 40 barirnya. Hem, hem, hem. Amarah iblis. Oke. Kita bakal lanjut lagi. Aduh, sorry bro. Sorry. Tenggorokan gue serak banget kalau lagi record. Gara-gara kebanyakan ngomong. Jadi kering gitu. Jadi pengen minum. Damage kita sih udah gede. Cuma musuhnya itu HP-nya terlalu banyak coy. HP-nya makin tebel. HP hit power. Tuh, damage kita udah gila-gilaan. 80.000 sekali sekali gebok doang tuh 75.000 60.000 tuh 80.000 tuh tadi sekali gebok siapa tuh 50.000 tuh padahal darah mereka tuh cuma seiprit doang 100.000 itu gila nggak tuh oke dah kita nggak dapet ini kita belum bisa ini nih. Apa namanya? Evo si Otong. Noh. Kita butuh 100 lagi. Satuan aja tuh butuh 20 gold satunya. 100 kali itu 2000 gold gua kampret. 100 kali ini. 100 kali 20. Ya kan harganya 20 kan? Iyan 20. Nih, lihat 2000 100 ya. Tuh. Lihat tuh harganya tuh. 2000 lah. Ogah banget 2000 gold sialan. Udah kita bakal lanjut lagi. Di neraka. Masa lanjut lagi di neraka? Kita di elite aja. Udah lama kita enggak main elite. Elite coy, main di elite. Normal udah lumayan susah makin sini. Elite mudah-mudahan aja gampang. Spread. Oh shit. Ya, elite lebih susah sih sebenarnya dari normal. Gua kalau main di elite tuh di skip-skip terus cuma pengen dapetin goldnya doang. Kalau main di elite gua. Lubu. Yos. Oke, itu si gurunya Sun Wukong tuh. Si Ton Sang Chong itu di pojok kanan atas. Nah, dia nih yang lagi ngamuk tuh. Lagi ngamuk tuh dia. Gurunya si itu tuh Sun Wukong. Ton Sang Chong, enggak tahu lah pokoknya di film Sun Wukong yang waktu gua kecil tuh. Seekor kera terkurung, terpenjara dalam goa di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Anjay, nostalgia banget. Nostalgia. Kalau ngomong belepotan gua. Yare. Kamulah sekarang. Lupu di sini.
kids 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 zaman now mana? No, astaga, lu dengar suara motornya nggak, coy? Gila. Ngetrek-ngetrek, gue gondok banget tuh sama orang itu. Gue juga nih kalau tengah malam nih, kalau tidur gitu, ada yang ngetrek, anjir, sampai bangun gue. Sialan emang. Oke, itu incer dong, yang darah-darahnya banyak. Mantap. Wuh, 89.000. Dapat 40 gold lagi. Oke, itu last boss. Itu kita next time aja. Kayaknya sampai segitu aja ya untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe channel YouTube gue, bro. Sayonara.